adalah sejumlah masalah Jakarta yang harus dibenahi oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ini taping Rabu pagi, rasanya tuh kita bisa lihat, maksudnya ini adalah kita bisa melihat dalam rekaman kita, di taping di otak kita memang masalah Jakarta ini-ini aja, Riz, ya, macet gitu kan, masalah transportasi, dan juga satu lagi sih kalau aku berharap masalah kesehatan di Jakarta, Riz, bisa itu dapat teratasi. Ya. Nah, ya, ini juga dia. Merupakan salah satu permasalahan Jakarta, yaitu banjir. Nah, ini menjadi PR bagi banjir, no way ya pastinya gitu ya. Dan ini merupakan PR bagi pemenang nanti, baik Cagub ataupun juga Cagub DKI Jakarta. Kalau kamu tadi mention tentang sehat, memang benar. Karena apa, Jakarta merupakan salah satu kota dengan polusinya juga yang cukup tinggi. Betul. Nah, untuk hidup sehat seperti tadi gitu ya, ada taman yang sudah dibuat gitu oleh yang sebelumnya. Nanti kira-kira gubernur berikutnya akan buat apa lagi nih ya? Betul, karena memang Jakarta itu, yang tinggal di Jakarta ini karakternya beragam. Sehingga sebenarnya kita memang ingin sekali hidup harmonis dengan fasilitas juga yang memadai gitu ya, seperti nanti kita mudah-mudahan tidak berurusan lagi dengan kemacetan yang mengunci di jam-jam sibuk gitu ya. Juga masalah kesehatan, masalah banjir juga bisa teratasi. Nah,